satu, rasanya paling spektakuler. Kembali lagi di Dreambox Indonesia. Kita sudah bersama dengan Barry Senloko yang dipercaya diwakilkan sama teman-temannya untuk masuk ke sini. Antara memang dipercaya atau teman-temannya, gua nggak mau disalahin lo aja bro. Itu aja pilihannya ya. Ini cara cari duit tergampang. Kenapa gampang? Cuman jawab 5 soal doang. Cuman jawab 5. Enggak 10, enggak 105 doang. Silakan kalau berhasil jawab dengan benar, bawa pulang 50 juta rupiah. Udah siap? Siap. Siap, kalau begitu kita mulai. Ini dia, Dream Box. Dream Box. Di babak ini, perwakilan dari tim pemenang harus menjawab 5 pertanyaan dengan 2 kali kesempatan minta tolong, yaitu kepada tim kawan dan tim lawan. Jika semua pertanyaan berhasil dijawab, akan mendapat hadiah istimewa dalam Dream Box. Sekarang kita mulai babak Dream Box. Fokus lihat ke depan, kita mulai pertanyaan pertama menuju 50 juta rupiah. Apa ajang penghargaan musik paling bergengsi di dunia yang diberikan setiap tahun oleh National Academy of Recording Arts and Sciences di Amerika Serikat? Grammy Music Award. Lihat ke depan, masih ada waktu 10 detik. Grammy Music Award. Waktu habis. Apa jawabannya? Grammy Music Award. Mau langsung dikunci atau bertanya terlebih dahulu? Langsung dikunci. Kita kunci. Dan penghargaan musik paling bergengsi di dunia yang kita maksud adalah Grammy Awards, betul? Ke pertanyaan kedua, levelnya meningkat. 2 juta rupiah. Oke. Wanita yang bernyanyi mengiringi orkestra gamelan atau pertunjukan wayang biasanya menjadi penyanyi satu-satunya, disebut apa? Sinden. Lihat ke depan. Apa jawabannya? Sinden. Mau langsung dikunci atau mau nanya dulu nih? Lock aja udah. Hah? Lock. Lock aja? Yes. Kita kunci. Dan wanita yang bernyanyi mengiringi orkestra gamelan atau pertunjukan wayang biasanya menjadi satu-satunya penyanyi. Atau menjadi penyanyi satu-satunya. Disebut pesinden atau sinden, betul. Kita masuk pertanyaan ketiga, nilainya 3 juta rupiah. Apa nama lain dari getah karet atau getah pohon karet? Nama lainnya apa? Nipah. Waktunya habis, apa jawabannya? Nipah. Nipah? Iya. Yeah. Kalau yakin, kayak tadi langsung kita kunci. Kalau nggak yakin, mendingan nanya dulu. Nanya temen deh. Nanya teman. Homies, guys help me please. Lihat ke kiri. Lihat kiri. Yakin aja udah yakin. Teman-teman. Yakin aja. Nggak, yakin deh. Gua, yakin deh. Ada yang tahu nggak? Pertanyaannya itu. Ada yang tahu? Nggak tahu. Nah. Maafin gue ya bang ya. Nggak apa-apa. Takis bang. Nah, mau bertanya sama lawan atau mau langsung kita kunci? Gengs, ada yang mau duit sejuta nggak? Itu nawar. Nih, gue bagi-bagi nih. Mau nanya ke lawan? Boleh. Tanya ke lawan. Teman-teman, apa nama lain dari getah karet atau getah pohon karet? Apa jawabannya? Ada nggak? Sama kita percaya juga kayaknya. Kedua tim sama. Mereka sama-sama nggak tahu, tapi mereka yakin sama jawaban lu. Apa nama lain
dari getah karet dan getah pohon karet. 5 detik. Waktunya habis, apa jawabannya, Barry? Nipah. Nipah? Iya. Yakin? Iya, udah. Kunci? Yes. Kita kunci! Nama lain dari getah karet atau getah pohon karet adalah... latex! Karet, latex! Sini teman-teman, sini kan, aduh. Sini, sini teman-teman. Gabung, gabung, gabung. Ya kan, akrab banget, karet itu latex namanya. Kita lihat hadiah yang berhasil dibawa pulang. Saint Loco berhasil membawa pulang hadiah sebesar 8.300.000 rupiah. Ini hasil dari joget muter-muter dan sumbangan serok duit. Funky Kopral berhasil membawa pulang hadiah sebesar 3.400.000 rupiah. Ini murni hasil saweran, teman-teman. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir di sini. Tadi kita buka sama pantun, kita tutup dengan quotes, ya kan? Gini nih, dengerin nih Gen Z, Gen Z. Asik. Gak perlu quotes yang lucu-lucu. Karena semua itu masih kalah lucu sama kita pas awal kenalan, tapi gak jadian. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di Dreambox Indonesia. I want to break free.